Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nini Utari. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mudah untuk membuat akun Weibo. Weibo adalah sebuah aplikasi yang berasal dari negeri Cina, sejenis Facebook ataupun Instagram. Jadi dengan akun ini kita bisa mengunggah foto, kemudian kita bisa saling komen atau juga saling mengirim pesan. Oke, langsung saja. Untuk pertama kali kita masuk ke browser. Di sini saya pakai Chrome. Kemudian di penelusuran kita ketikkan Weibo sign up. Cari. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas ini ya. Registration Weibo, kita klik di sini. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kok nggak ada apa-apanya, cuma ada bebek-bebek kecilnya ya. Berikutnya kita harus mengubah tampilan browser kita menjadi tampilan desktop. Caranya, kita klik titik tiga, kemudian pilih situs desktop, kita centang. Kita akan dibawa ke halaman ini. Jadi ketika kita ubah menjadi desktop, maka layar di HP kita akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk registrasi. Ini sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Saya kira teman-teman bisa ya kalau bahasa Inggris. Kemudian di sini untuk mendaftar kita bisa pakai nomor handphone dan juga email. Di sini saya akan coba untuk pakai nomor handphone ya. Kita masukkan nomor handphone. Karena sekarang saya ada di Taiwan, maka kita pilih di sini Taiwan. Kita cari dulu. Jika teman-teman tinggal di Indonesia, Malaysia atau juga Singapura, nah isikan saja negara di mana teman-teman tinggal. Untuk Taiwan ini. Kita tinggal masukkan nomor HP. 00886886 ini adalah nomor kode HP Taiwan. Sekarang kita masukkan, kita coba masukkan nomor HP saya. Ingat, 0 yang paling depan itu nggak usah diisi. Misalkan 0813, kita langsung setelah kode negara kita langsung 813. 0-nya tidak usah diisi, 974 073 208. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan password. Password ini bisa kombinasi antara angka, huruf atau juga simbol. Tidak boleh menggunakan spasi ya. Kita coba untuk mengetikkan password. Oke, password yang saya masukkan ini termasuk kuat. Ini ya, strong. Berikutnya kita diminta untuk mengisikan tanggal lahir kita. Di sini paling depan adalah diisi tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, sekarang kita akan isi tahun lahir. Di sini masukkan tahun lahir teman-teman. Ya, kita coba. Ini misalkan saja ya. Kemudian bulannya, kemudian tanggalnya 15. Kemudian di sini kita get our code for free. Kita klik di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah dapat nomor kodenya. Kita lihat ya. Ini harus digunakan ini. 30 menit kalau tidak digunakan ini nanti tidak berguna. Ini ya, 894764. Kita masukkan 894764. 894764. Oke, kita klik sign up. Kita tunggu sebentar. Kita simpan di sini. Di sini ditanya Sandi disimpan enggak, simpan saja ya nanti biar enggak lupa. Nah, ini
Kalau sudah tampil halaman seperti ini, kita sudah berhasil. Kita tinggal langkah berikutnya, nickname. Ini nickname ini kita ganti dengan yang kita suka ya. Misalkan di sini nickname kan angka-angka, kita bisa menggantinya. Di sini saya akan pakai nama, kita coba ya, Ninik Utari, bisa atau enggak. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita isi lagi sesuai tadi, tahun berapa tadi tanggal lahir teman-teman, kemudian bulannya 5 terus 15. Kemudian bawahnya ini adalah gender, artinya laki-laki atau perempuan. Yang depan ini, yang depan adalah untuk laki-laki, nan. Yang belakang untuk perempuan, nim. Ya, kita klik nih. Oke. Kemudian untuk lokasinya, ini sebenarnya teman-teman bisa mengikuti saja lokasi yang ada di sini. Misalkan di sini kan sudah disebutkan Beijing, kemudian distriknya mana, kita ikut saja. Biar nanti lebih mudah untuk diterima. Atau juga teman-teman bisa menggunakan negara di mana teman-teman berada, tapi ini saya belum nyoba. Saya akan nyoba menggunakan negara di mana saya berada ya. Kita pilih Taiwan, kemudian Taipei. Oke. Ada lagi yang perlu diisi? Tidak ada. Oh, ini di bagian atas ada merah, di sini ada kesalahan dalam memasukkan nama. Nama harus 4-24 karakter, menggunakan huruf Cina, bahasa Inggris, number atau tanda. Kita coba. Berarti di sini kesalahan ada di spasi ya. Kita coba spasi diganti dengan garis bawah ini. Oke. Kita coba lagi berhasil atau tidak. Oke, teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil. Ya, kita tekan enter. Nah, sekarang akun Weibo kita sudah jadi seperti ini. Sudah berhasil kan? Kalau seperti ini sudah berhasil. Ini adalah Weibo dengan versi website. Misalkan kita ingin lebih mudah dengan menggunakan versi aplikasinya. Di sini kita akan coba masuk dengan aplikasi. Kita masuk ke Play Store. Kita cari Play Store, kemudian kita cari Weibo. Weibo Internasional, kita coba ya. Nah, di sini saya sudah install aplikasi Weibo. Jadi kita tinggal masuk. Jika teman-teman belum install, teman-teman menginstal lebih dahulu. Karena tadi saya sudah sampaikan kalau saya sudah install, jadi kita langsung buka. Kemudian nanti kalau teman-teman baru install, nanti ada izinkan gitu, pokoknya izinkan saja. Nah, di sini sudah tampil seperti ini kalau sudah, tapi ini kan kita belum login, jadi kita harus login dulu. Klik login ini. Kemudian tadi kita masuk dengan nomor telepon, maka kita masukkan nomor telepon. Depannya itu harus pakai 00, kemudian kode negara di mana teman-teman berada, Taiwan kodenya 886, kemudian adalah nomor telepon saya, 0-nya tidak usah, langsung 974. Kemudian 073208. Oke, kemudian kita masukkan sandi. Sandi yang tadi ya, harus diingat-ingat. Kalau lupa dicatat dahulu. Kita masukkan sandi, semoga betul. Kemudian login. Kemudian login. Maaf ya, ada panggilan masuk. Kita lanjutkan. Nah, dengan seperti ini berarti kita kan sudah masuk ke Weibo yang aplikasi. Kita cek dulu. Nah, ini kan sudah keluar ada profil, ada save, likes, draft dan lain sebagainya. Kemudian untuk profil ini belum ada karena tadi saya belum mengisinya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kan tinggal
misalkan mau mengganti profil atau mungkin mau mengupdate status dan lain sebagainya. Untuk pengaturan Weibo dan seterusnya akan saya berikan untuk video berikutnya. Jadi untuk kali ini adalah bagaimana cara daftar Weibo lewat browser kemudian masuk ke aplikasi Weibo. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Berjumpa lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.